Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Keluarga besar calon pengantin istri Bapak Wahyudin anu sami kusim kuring dipihormat, Bapak Kuwu Desa Ujung Berung kalih reng-rengan anu sami kusim kuring dipihormat. Oke, Bapak Kuwu Sindang Wangi kalih reng-rengana anu sami kusim kuring dipihormat. Para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin anu sami kusim kuring dipihormat. Salamna mugia tetap dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapar keluargana, teka kantun kapara sahabat-sahabatna, kata binat bau tabiin, pamudah-mudahan urang sadaya keng sapat mantena jaga di yaumil kiamah, amin ya robbal alamin. Kasepuan warsadaya sekumata di enjing sim kuring kautus ku Bapak Wahyudin nyaeta kanggo ngajemput calon panganten pameget anu nami Ujang Hendi putra Bapak Haji Rasdi anu tepatna nyaeta di Desa Ujung Berung. Oke, salajengna sim kuring sakumaha tugas sim kuring rehna sim kuring kautus kanggo ngajemput dina hal itu sim kuring nyaeta amit atanapi sejang ngajemput calon panganten pameget nyaeta putrana Bapak Haji Rasdi anu alhamdulillah saatosna sim kuring ngedakeun naon rupi pamaksadan ti keluarga besar calon panganten pameget nyaeta tiasa masrahkeun nyaeta putrana nyaeta Cep Hendi anu alhamdulillah dugi ka Sindang Wangi kalayan salamet ayeuna parantos aya di payuneun urang sadaya kitunya eta
menawi laporan tisim kuring, oke bilih-bilih lepat nyandak itunya, benten kaca pending ada gela, kedap. Tayo Pak Wahyudin, oh leres gitunya, telepat gitunya. Tayo menawi laporan tisim kuring atas nama penjemput, alhamdulillah Pak Wahyudin tisim kuring parantos tiasa ngalaksanakan tugas kalian lancar, ayuna parantos ayak payunan urang sadaya. Manawi eta laporan tisim kuring kirang sinareng langkung nanuhunkeun ditawakup anu saageung-ageungna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun disebuhna anu parantos ngalaksanakeun nyaeta kawajibanana nyaeta ngajemput calon pangantin pamegat. Anu saterasna nyaeta penyerahan calon pangantin pamegat ti perwakilan sepuhna waktu sareng tempat disumanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukurin dipihormat aparatur pemerintahan desa, desa Sindangwangi, Bapak Kuwu kari reng-rengan. Oke, nuku simkuring dipihormat Bapak Kiai Haji Ain Ismail, Bapak Ustadz Arifin Sami, nuku simkuring dipihormat. Puji sinarang syukur orang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah inayah qodrat sareng irodatna anu mana alhamdulillah urang sadaya dina ieu enjing tiasa silaturahmi dina raraga nyaksenan ijab kabul pernikahan antana antawis Cep Hendi sareng Neng kulawargina ka para sahabatna. Oge mudah-mudahan ka urang sadaya selaku umatna anu berharap urang sadaya kenging syafaatna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pamit disanggakeun mah abi masih cacat salik bae panya. Atuh nuhun. Salajengna Bapak Ibu laresan tadi saur pengatur waktu penata acara simkuring di dieu nyandak asmana Bapak Haji Rasti pikeun nyarenkeun nya nyerahkeun putrana nyaeta Cep Hendi. Eta anu janten tugas simkuring nyaeta piarang nyarenkeun haturkeun salam silaturahmi ka keluarga besar di Sindangwangi Blok Kliwon, lebih khusus ka sepuhna Neng Nia, Neng Tika, Neng Tika, ya, di dia, oke, mugia silaturahmina keluarga simkuring di ujung berung, sareng keluarga Bapak tadi teh, Bapak Wahyudin, ya, sareng Bapak Wahyudin, tiasa jantan wasilah, raketna ikatan dua keluarga, oke santan jantan wasilah, gampilna rizki barokah, sareng ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Salajengna Bapak Ibu anu ku simkuring dipihormat, simkuring ngaturkeun nuhun kana panampianana. Alhamdulillah dongkap simkuring ka dieu gasik ditampi, enggal-enggal ditarima, dibibingah, diraih, dienggal dicalikeun di tempat pangcalikan anu utami, dilinggihkeun di tempat palinggihan anu utama. Hatur nuhun tina panampianana katampi pisan ku simkuring sarombongan kalih keluarga. Salajengna Bapak Ibu hadirin simkuring nedak dihapunten anu saageung-ageungna, manawi kasumpingan simkuring ka dieu sakulawargi sarombongan di ujung berung ka dieu dongkapna seueuran Bapak Ibu nya ngaleut ti berbagai pelosok ti berbagai daerah. Maklum Pak Haji Rasdi sakulawargi saderekna seueur, jadi dina momen anu sae ieu anu sakral panginten hoyong ngiring, hoyong nyaksian, hoyong masihan doa kangge putra putri Bapak Haji Rasdi sareng Bapak Wahyudi di dia dina ijab kabul pernikahanana. Hapunten anu kasuhun manawi aya kirang tata titi duduga prayogana neda dihapunten ka sepuhna di dieu. Salajengna Bapak Ibu warga hadirin simkuring di dieu sareng sesuai sareng tugasnya eta anu inti simkuring piarang nyerahkeun kalayan di awitan kuawasan bismillahirrahmanirrahim. Simkuring nyanggakeun masrahkeun Cep Hendi bin Bapak Haji Rasdi
kasepuhna di dieu Bapak Wahyudin pikeun engga ditikahkeun sareng Neng Tika nya. Neda pi doa ti sadayana mudah-mudahan dina ijab kabul sing dipasihan kalancaran nya. Sing janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah, sing janten keluarga anu bahagia dunia akhirat, kenging keturunan anu soleh soleha, kenging rizki anu gampil tul halal. Neda pi doa ti sadayana. Oge Bapak Ibu wargi sadaya, hapunten manawi simkuring sakeluargi ti ujung berung kadieu dongkapna kadieu, seueur jami mah nya, seueur anu jajab mah mung kadieu teh ngaliginjing kasepuhan nya, teu cundak teu candak teu beuweu teu bawa. Neda dihapunten manawi aya katempo sakedik anu cacandakan eta mah tawis kadeudeuh tambah kaisin tinu janten sempurna kangge murang kali urang sadaya mugia tiasa janten manfaat keur dina ngajalankeun rumah tanggana. Hapunten oge perogi kauninga yen putra simkuring nya Neng Cep Henry nya rumah tangga teh hoyong nama tos mumpuni gaduh ilmu gaduh pangalaman mah sapertos kitu tapi nu kanyataanana nya masih keneh merogikeun didikeun atikeun arahan urang sadaya nu janten sepuhna gitu meda neda ditampi sagala kakiranganana ku sepuhna di dieu neda di uninga ku sepuhna di dieu punten simkuring pribadi keluarga oge sareng rombongan tina sagala rupi kakirangan kahilapanana akhirul kalam wabillahi taufik walidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun di sepuhna calon pengantin pamegat anu parantos masrahkeun pengantin anu seterasna nyata penampian calon pengantin pamegat ku sepuhna calon pengantin istri kasepuhna waktu sareng tempat disumanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil qail fi muhkami ta'zilih wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni ma ba'd. Hadratil muhtaramin, sadatal hadirin yang saya hormati, rombongan pengantin laki-laki dari desa tetangga Ujung Berung beserta seluruh penjajab, terkhusus kepada guru saya Bapak Kiai Haji Ain Ismail S.Pd.I. Ketua Komisi Fatwa MUI Kecamatan Sindangwangi sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Jazuliyah A'azzahullahu bi'izzih wa akramahu bikaromih. Saya tembak langsung oleh Pak Ibu, masyarakat ditembak langsung harus siap. Seperti masyarakat ditembak nanti untuk MTQ 30.000 harus siap ya Pak Ibu. Nah ini membantu pemerintahan sekalian. Puji dan syukur senantiasa kita pasrahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah. Pada waktu sekarang kita bisa hadir dalam rangka serah terima dan insyaallah nanti akan dilanjut tidak lama dengan akdun nikah kedua mempelai. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah kepada junjungan alam Kanjeng Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, atba'i tabi'in, para ulama, para awliya'i salihin, mudah-mudahan kepada kita sekalian sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin. Selamat datang sekali lagi kepada semuanya, ahlan wa sahlan wa marhaban, mudah-mudahan dengan kehadiran semuanya, ini menjadi barokah bagi kami sekalian, amin ya rabbal alamin. Rahmi yang tadi disampaikan oleh yang mengatasnamakan keluarga besar pengantin laki-laki, kami atas nama keluarga besar dari pengantin perempuan alhamdulillah menerima silaturahmi ini. Seraya memohon kepada Allah, mudah-mudahan silaturahmi yang sedang kita laksanakan ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi harapan kita sekalian. Kita Allah lapangkan rezekinya,
kita Allah panjangkan umurnya dan mudah-mudahan tentunya mendapatkan keberkahan dari apa yang kita laksanakan. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, Sindangwangi dan ujung-ujung Berung adalah merupakan salah satu daerah atau desa yang menjadi balutan daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini saya dititipi sama MC, ngomongnya agak lama karena kepala KUA-nya masih berada di kantor. Beragam budaya sangat di Indonesia sangat-sangat banyak. Termasuk tadi yang oleh Pak Kuwu Ujung Berung diutarakan bahwa serah terima juga itu adalah termasuk budaya Indonesia. Bahari ini acara pokok adalah akdun nikah oleh Indonesia. Karena sejarah mengatakan bahwa Indonesia itu Islam dibangun di atas infrastruktur budaya. Semuanya sadar. Jadi Islam itu dibangun di atas infrastruktur budaya yang positif di Indonesia. Syukur alhamdulillah atas apa yang dipasrahkan pengantin saya terima. Alhamdulillah apa yang dibawanya juga itu hanya bebasan. Kalau istilah sedikit bah, sebetulnya banyak. Oh, zaman sekarang itu enggak perlu banyak diperlihatkan, tapi banyak yang tidak diperlihatkan. Zaman sekarang ada transferan. Jadi transferan sudah lebih dulu sebetulnya. Makanya semuanya, baik pengantin utamanya, termasuk apa yang dibawa, insya Allah nanti akan digunakan dalam acara walimah di waktu sekarang. Dan mudah-mudahan jadi bekal kepada mereka berdua yang kelak akan menjadikan rumah tangga kelak di kemudian hari. Selanjutnya, ini titipan dari sepuhnya. Saya sebagai orang tua daripada mempelai perempuan kepada anak-anakku yang nanti akan nikahkan, niat dalam hati bahwa nikah itu adalah ibadah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai memberikan sebuah warning bahwa nikah itu adalah sunnahku. Karena ini sunnah, niati kepada ananda sekalian, Cep Hendy dan Neng Tika anak saya, untuk senantiasa menikah itu niati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikut kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jangan berkaca kepada rumah tangga yang dilaksanakan oleh orang-orang yang laki-lakinya enggak soleh, istrinya juga tidak solehah, seperti tercatat dalam sejarah, yaitu Abu Lahab dan istrinya. Sampai Allah mengeluarkan sabda, tabbat yada abi lahabi watab ma aghna anhu malhu wa ma kasab sayasla naron dzatal lahab wa maratu hammalatal hatab fi jidhiha hablum mim masad. Suaminya enggak soleh, kompak sama istrinya juga tidak solehah. Yang ketiga, juga jangan berkaca kepada Fir'aun la'natullah alaih. Fir'aun suaminya tidak soleh, istrinya Siti Asiyah adalah solehah. Kerjasama antara suami istri sangat perlu dilaksanakan dalam berumah tangga ini. Walaupun memang onak dan duri dalam keluarga dan berumah tangga itu sangat banyak. Makanya tadi dikatakan oleh Pak Kuwu bahwa enggak ada ceritanya orang sudah mau rumah tangga itu masagi, itu enggak ada. Yang sudah senior saja, yang sudah lama saja rumah tangga menjadi pengantin yang bari, bahasa istilah Sundanya, itu pasti banyak yang namanya pertengkaran atau hal-hal kecil yang bisa merusak rumah tangga itu sendiri. Akhir, jangan mencontoh rumah tangga yang istrinya tidak solehah, suaminya soleh, seperti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Sudah kelamaan kayaknya Pak MC, insya Allah nanti mungkin perlu didandani lagi ini calon mempelai, karena saya men-set waktunya itu hanya cukup 15 menit saja. Mudah-mudahan Pak Kepala KUA sudah akan hadir di tengah-tengah kita sekalian. Oh, sudah hadir? Oh, enggak dikasih tahu. Malah suruh ngetes saya ngomong itu Pak Kepala KUA biasanya. Mohon maaf, terima kasih Pak Kepala KUA. Tepat hadir di waktu sekarang, mangga dilaksanakan untuk acara ijab kabul selanjutnya. Itu dari saya atas nama keluarga besar mempelai perempuan. Mohon maaf dari apa yang dikatakan. Mudah-mudahan yang betulnya datang dari Allah, salahnya dari kesalahan pribadi saya. Intinya menerima pengantin laki-laki dan apa yang dibawanya untuk senantiasa diakad nikahkan dengan putri saya di sini. Terima kasih. Syukron wa dumtum fil khair wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cekap. Sok simpen heula tuh. Ya tadi simpen heula tadi di kotak. Di kotak. Nah. Salam dulu. Ya. Cukup? Ya. Kajian acara kedua nyata pembacaan hadoroh ke kesepuhan bangga di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Kepala KUA Kecamatan Sindang Wangi. Anu kusim kuring dipihormat para kesepuhan, para kiai, para ustadz. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Kuwu Desa Sindangwangi beserta reng-rengana. Anu kusim kuring dipihormat Kiai Haji Ain Ismail SPDI. Anu kusim kuring dipihormat kesepuhan wargi sadayana langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillah urang sadaya tiasa nyaksinan dina akad nikahna nyaeta Cep Hendik sareng Neng Tika. Oge teh hilap salawat sinarang salam hayu urang curah limpahkeun ka junjungan urang sadayana yani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam ka keluargina para sahabatna tabiin sareng tabiatna mugia urang selaku umatna kenging sapaati mantena amin ya rabbal alamin. Simkuring didi selaku penata acara bade nyampaikeun sababaraha acara anu bade dilaksanakeun nyaeta anu kahiji pembukaan, anu kadua pembacaan nahdoroh, anu bade dicanaku Bapak Ucup Sulaiman, anu katilu nyaeta pembacaan suci Al-Qur'an beserta tawasul, anu bade dicanaku Bapak Ustaz Jainuddin, anu kaopat nyaeta khutbah nikah sareng pemeriksaan berkas nikah, anu made dicandaku Bapak Kepala KUA Kecamatan Sindangwangi, anu terakhir nyaeta penutup atau doa bade dicandaku Bapak Kiai Haji Ain Ismail SPDI. Lajeng ka acara nu kahiji hayu buka acara ieu ku bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng kacara nu kadua nyaeta pembacaan hadoroh ka kesepuhan mangga disumakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrotin Nabiyil Mustofa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wa ashabi wa azwaji dzurriyyati wa ala dilabi tatarayyin wa ajmain. Wa ila hadrati arbaati sahabati Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman khusun sanali karamullah wajah syai'illahi lahum ala fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله.
Bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Mangga kasadayana kanggo sesarengan mas salawat nikah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin توافق لما يرضيك عنا مدى زمان إلهي توسنا بجاه محمد وافق لما يرضيك عنا مدى الزمان عليك بتقوى الله في السر والعلان وقلبك نزفه من الرجس والدران إلهي توسلنا بجاه محمد توافق لمن يرضيك عنا مدى الزمان بركاته من القرآن الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh wa rasalahu bilhuda wa dinil haq masifah wa wa'anda alaih faqala ta'ala fil quranil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayuhal ladhina manuttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fasa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fi khairin katsira wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ma'asyara sabab man istata minkumul ba'a falyatajawwaj fa innahu aghadu lil basar wa asalul farji wa wajun nisa'a fa innahu najatina bil mal faqala jamin qail wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan fajalu nasaba wa sihra
wa kana rabbuka qadira fa amrullahi yajri ala qada'i wa qada'u yajri ila qadari walikuli qada'in qadar walikudari najal walikuli ajalin kitab yamullahu ma yasa wa yusbitu wa indahu ummul kitab aku lukawli hadha astaghfirullahan ladhim li walakum walisairil muslimin walusimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Saudara Kendi Kamaludin sarang Neng Eri Santika Kamahual Malum Rukun Nikah Ayah Limanya. Jadi nikah itu merupakan ibadah termasuk syariat Allah. Kumarga itu nikah termasuk ibadah tangtosna anu namina ibadah memberikan syarat sarang rukunna. Di antawisna rukun nikah aya lima nu kahiji calon mempelai laki-laki. Nah lengkap Hendi Kamaludin laras namina. Laras Pak. Daya perobihan namina. Daya. Majalengka lahirna nya tanggal sabaraha? Tanggal 10. Bulan? Genep. Tahun 2020. Jadi sabar tahun ayeuna 20. Nah kumargi Rasul mah nikah sunah Rasul nikah 25 tahun saya 20 ayeuna nungguan 5 tahun ya. Nah bagus. Jadi kumaha ya? Geus teu naon nya jab kubul ayeuna nangke buku nikah tahun 2028 nya nomor 5 tahun. Ruk satu senanaon bujang teu jejaka itu. Bujang teu jejaka. Han? Oh bujang. Nah upami nu asli mah jejaka, bujang mah tarangna bae. Nah. Pawali ya bujang ya bujang ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur ka Bapak Abdi Eri Santika putri kandung Bapak nuhunkeun di walian sareng ditikahkeun. Abdi suka ditikah ku hiji pameget anu nami Aa Hendi Kamaludin kalayan dipasihan mas kawin emas saabotna 7 gram dibayar kontan. Abdi pasrah ka Bapak kanu bade nikahkeunana. Ditampi mangga ku Bapak diwalian sareng ditikahkeun ayeuna pisan. Oke, siap. Rahmanur Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Usikum ibadallah wa nafsi bittaqwallah faqad fajal muttaqun. Ya Ahi Hendi Kamaludin bin Bapak Haji Rasli Ujawi juga alama amarullah ta'ala bihi min imsakim bi maruf otah serihim bi isan. Oke Hendi, Pak Haji Rasli tenu calan rumah makan diri itu yang kayak abdi kaditunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hendi Kamaludin bin Bapak Haji Rasli, saya nikahkan dan kawinkan kau dengan putri kandung saya yang bernama Eri Santika dengan diberi mas kawin dari engkau berupa perhiasan emas seberat 7 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Eri Santika anak kandung Bapak untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah akhirnya alamin. رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين.
آمين يا الله يا رب العالمين حمد في نعمك في مزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك مما سألك منه سيدنا محمد ونعوذ بك مما تعوذ منه سيدنا محمد أنت بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مطنين بها قابليها وأنتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا وأهلنا وأقاربنا من أهل الخير والعلم ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اهد قومنا بالإيمان والإسلام اللهم اهد قومنا بالإيمان والإسلام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بارك الله لك وبارك الرحمن الرحيم ولما تم من حمد شهر على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله صلى الله عليه كان قد تنزم أخواني بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث بهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكوى صلى الله عليه ولما تم من حملي على الراجي تسعة أشهر قمرية صلى الله عليه حضر أمه ليلة مولد أسيد ومريم في نسوته من الأزيرة القدسية صلى الله عليه وخزى المخاطب ولده صلى الله عليه وسلم نورا يدى لا لو سنى صلى الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك السلام عليك صلوات الله عليك صلوات محمد وان جل عاده simbol simbol kemuliaan simbol na sawer nyaeta aya beas sadayana ngandung simbol beas pinuku manis madu na rumah tangga amin amin ya robbal alamin tenggung
panganten kahatur hariring si pepeling kanggo panganten kahatur hariring si pepeling hale rasa kanya kahidup dedeh anaki nunu tepung rasa masiatki datuk rami hidupmu pusti kunci gedung kabagjaan ayah di sepuh utami pundut mah anggur doa nasangkan mulus laki rabi mangga sok kapayun sakitu pamuga cukup tecukup tambahan deui ditambahan ku sorangan ku tapak lacak pribadi paguneman padung dengan antara dedeh anaki amin ya robbal alamin mugi gusti nang tayungan mangga ibu ngadeg ka dieu di payun awur awur artosna awur awur di awur awur peremen awur awur di awur rasa kaheman awur awur di awur rasa kanya sakedap aa sareng teteh mali kapali ditu wur awur di awur awur artosna atos bapak dua tilu alhamdulillah pepes neng kapayunkeun etana tos sakedik bae dielapnya nah upami tos babaseuhan teh kedah dielap ka garingnya golna kendi teh simbolna masalah neng sareng aa pasti dina rumah tangga bakal mendakan masalah tapi enggal upami mendakan masalah di obrolkeun duaan dipilari solusina nya neng ku duaan nah neng yuk siap dina etangan katilu pepeskeun nya alungkeun katarik dugikeun ka pepes siap kapayun neng nah siap hiji dua tilu teacan pepeskeun doa pangjiadna ti mama aa sareng teteh ayeuna bade ngarumah tanggi pamudah-mudahan rumah tangga neng sareng aa aya dina rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah barokah fi dunya war akhirah mama doana ti mama kanggo putra-putrana pamudah-mudahan neng sareng aa waluya mulia barokah amin amin ya robbal alamin aa teteh rangkul mamahna harewoskeun kanyaah ka dedeh neng sareng aa ka mamah nu teu weleh-weleh mamah mikanyaah mika dedeh ka neng sareng ka aa ti aalit dugikeun ka ayeuna alhamdulillahirobbil alamin sareng aa kapayuneun mamah
dinawangkid ieu angken abdi janten putra mamah pituin tekenging disasaha bimbing abdi nasehat abdi upami lepat rumaos abdi teu acan tiasa nanaon mung tiasa nembe ku niat abdi bade ngarumah tangga pamudah-mudahan rumah tangga abdi sing janten rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah amin amin ya robbal alamin. Mangga gelis cengkat kapayunen bapak nuhun doa pangjiadna ti bapak abdi bade ngawangun rumah tangga mudah-mudahan abdi dina rumah tangga na sing pinuhku barokah sakinah mawadah warohmah pi dunia wal akhirah amin amin ya robbal alamin. Aa teteh panangan eta tah nu dicepeng ku neng sareng ku aa anu ti alit dugikeun ka ayeuna nu masihan tuang sadidinten wios bapak kapanasan wios bapak kahujanan wios bapak kawengian nu penting aa sareng teteh tiasa tuang alhamdulillah harewoskeun kanyaah ka dedeh neng sareng aa ka bapak ngadeg neng aa ti kawit ayeuna angken abdi janten putra bapak pituin tekenging disasaha wuruk abdi nasehat abdi bimbing abdi rumaos abdi teu acan tiasa nanaon mung nembe gaduh niat bade ngarumah tangga sareng putra bapak pidoana ti bapak pamudah-mudahan rumah tangga abdi sing janten rumah tangga nu sakinah mawadah warohmah amin amin ya robbal alamin. Rangkul harewoskeun kanyaah ka dedeh neng sareng aa ka bapak alhamdulillahirobbil alamin.
itu bini pada joget deh. Asaku senang teh manggung ayeuna mah ieu nya. Sumpah duh oh, Gusti ya Allah. Gusti ampun ahad bangga kasih atau siap ya mohon turun apa berarti lagunya ibu RT ya apa lagu-lagunya berarti lagu bebasnya boleh satu dua tahan satu lagi ya yuk gak bebas neng sekalian yuk gak bebas neng sekalian satu dua oke, sip. Tiga. Oke, satu, dua, tiga. Ya, sip. Yo, siap. Oke, lah sini. Satu, dua, tiga. Tahan dulu, dulu. Masih video, tahan. Masih. Satu, dua, tiga. Tahan masih. Ya jam satuan paling. Ya. Masih tahan. Ya foto tetap kebut kini, foto tetap kebut
tentunya untuk dipersiapkan dari keluarga besar Hajat antar kota dalam provinsi bersama Raden Desa di sini tentunya. Oke, ayo jalan roket mumpung ayah desa lo, yuk ayo ayo urang jalan roket sadayana namanya orang. Oh, paingan Pak Hajat di ditu bae. Umaha kitu ha? Tadi yuk ajak ngobrol. Ini adalah Devi Permatasari. Alhamdulillah mau nyumbangkan lagu ya. Oke, silakan Mbak Devi. Pertama nu mimiti tah ngawitan mangga tah eta. Mohon ayo soraya. Kami kepada Anda sami berdoa. Siap wakil siap bergerak untuk jadi pejabat. Ibrah dan Gawi mungkin udah siap. Aku akuarium. Akuarium jadi beli akuarium. Seperti Rola. Ya ah. Yuk. Ikan dalam ya, ikan dalam ikin, nama Indonesia. Nah, baik kebetulan Ibu Hajat, Bapak Hajat silakan lagunya. Ayo Ibu, nak kemana Ibu nak? Ibu. Semuanya sekedar pemberitahuan bahwa pimpinan Radesta udah beberapa kali panggung sekarang melanggar hukum dan melanggar aturan. Kebetulan sekali ada permintaan lagu yang datangnya dari dua lelaki. Lagu yang dipinta ada satu lagi di sini Neng. Saya bebas. Ya bebas boleh Neng, tangannya depan semua Neng. 1 2 3. Oke. Ya. Yuk, siap. Kali sini. Ya, yuk 1 2. Lu tahan ya. Lu. Oke, lu. 1 2. Tahan, lu. Coba lihat sini ya. Neng, lihat sini. Senyum, Neng ya. Neng balik kita. Tepelin dikit, tepelin dikit. 1, 2, oke. Neng, lepas. Yuk, sini. Ada sini dulu, kan? Neng, merem aja, Neng. Lihat bawah. Ah, itu bawah sini, ya. Di sini nih. Sudah sini. Yuk, sini. Satu, dua. Nah, lihat giginya sedikit bagus nih. Nah, lihat gigi sedikit. Ya, sip. Oh, ya, sini nih. Ya, siapa lagi? Satu, dua. Tahan, lo. Lagi nih. Satu, dua. Nah, satu lagi sini nih. Lurus. Senyum lagi. Tahan, satu lagi. Yuk. Ya, lo sini ya.
lagi.